Pemirsa debit sungai Batanghari terus naik akibat tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi. Hal ini membuat sungai Batanghari meluap dan masuk dalam status siaga dua. Akibat tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi membuat debit sungai Batanghari terus naik. Bahkan ketinggian air saat ini mencapai 14,42 meter dari dasar sungai. Penjaga pintu air Kasang Kota Jambi, Syahrudin mengatakan, Sungai Batanghari saat ini telah memasuki status siaga dua. Masyarakat diminta untuk waspada karena air Sungai Batanghari mulai meluap ke rumah warga. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan, debit Sungai Batanghari akan terus meningkat. Pasalnya, intensitas hujan masih terjadi dan air laut juga mengalami pasang. Kondisi ini akan membuat beberapa wilayah di Kota Jambi akan terdampak banjir, khususnya mereka yang berada di kawasan pinggir Sungai Batanghari seperti Tahto Yelpan dan Danau Sipi. Levelnya sudah masuk siaga berapa Pak? Itu sudah masuk siaga dua itu. Siaga dua Pak? Iya. E, yang perlu diwaspadai dengan siaga dua ini apa Pak? Yang diwaspadai ini, kan di daerah kita ini banyak di rewa, ano, daerah rawan banjir. Seperti Pulau Pandan, Seberang itu, di, di Niaso itu kebanjir itu. Ta, takutnya ini yang paling kuat meluapnya airnya malam. Malam Pak? Iya. Apalagi musim hujan sekarang Pak ya? Eh, musim hujan pihaknya akan terus melaporkan ketinggian air sungai Batanghari ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat sungai meluap ke rumah warga. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.